Berbicara sejarah sin musik Samarinda, bagi generasi 90-an, tentu masih ingat dengan band yang dimotori oleh salah satu musisi senior, Eri Kuswari. Yap, benar, Make Up Band adalah band pertama Samarinda yang berhasil tembus rekaman secara nasional pada tahun 1996. Band yang telah menghasilkan hits dengan judul Sesal dan Kedamaian ini telah mengharumkan nama kota Samarinda di kancah belantika musik Indonesia yang pada saat itu didominasi oleh musisi dari kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Musik Samarinda secara umum bisa dikatakan masa kebangkitannya pada tahun 2002, karena di masa itu musik di kota Samarinda telah mengalami pergeseran dari perlombaan parade dan festival ke era memainkan karya sendiri dan berani membuat album dan klip musik karya mereka sendiri. Dianggapnya musik metal itu galau-galan, urus angin alat, itu juga hal yang pokoknya intinya band metal akan dipecat. Nah itu salah gitu. Ya parah sih, waktu itu gue antar cuma sampai sampo oleh kemarin. Tetap bersatu dan tetap metal. Kita hanya bisa menuangkan di sebuah lagu, mencurahkan di sebuah lirik. Itu lebih menonjol sih, ya sama Linda. Mulai dari mengganti nama nih dari Tolkentek. Tolkentek ke Tolkentek. Karena pada saat itu juga kita dapat mengurangkan. Dengan bangkitnya musik kota Samarinda, sehingga mendorong anak-anak muda kota Samarinda berlomba-lomba untuk kreatif di bidangnya masing-masing. Mulai dari fotografi, production clip, studio recording, independent store, dan para jurnalis lokal yang membuat newsletter dan majalah yang banyak mengulas tentang komunitas band, gigs, dan karya band lokal itu sendiri, yang akhirnya melahirkan pergerakan awal skin musik kota Samarinda. Lagu ini benar tentang perkumpulan teman-teman kita di Kampung Jawa. Kita suka duka kita lalu bersama untuk bagian skit di Kampung Jawa. Kadang mabok, kadang nakal-nakal tapi sedikit. Mari kita berpesta bersama Sir Dadu Bos Bela. Kalau untuk bergerak supaya sama-sama maju, ya kita sendiri sebagai pelaku di komunitas, gimana nih caranya supaya metal di sen metal di Samarinda ini maju? Gimana caranya gitu kan? Tapi satu syaratnya, saran kritik tuh jangan inilah, jangan apa ya, jangan di saran. Kalau ada saran atau kritikan gitu kan, maksudnya ya harus konstruktif lah, bukan destruktif. Setidaknya kita harus terima gitu kan. Scan underground sendiri saya lihat sekarang lebih diterima dibanding pada masa sebelum-sebelumnya yang hanya dipandang sebelah mata. Sekarang musik underground layak diangkat dan dikedepankan, bukan lagi dianggap sebagai musik murahan. Sukses buat musisi Kalimantan Timur khususnya, tetap bersatu dan tetap metal. Ya kalau sekarang bisa dibilang sudah maju ya, buktinya ada beberapa band yang sudah punya album.
contohnya kayak Temur, Engurding, terus Devastation, banyak lah pokoknya band-band yang nggak saya tahu lah, yang band-band baru muncul, band-band yang lama juga, yang sudah punya album. Kaos Kutang adalah band punk Samarinda yang berdiri pada tahun 2001, yang mana diawaki oleh Agung pada gitar dan vokalatar, Ilham pada bass, Ardi pada drum, dan Dimas sebagai lead, vokal, dan gitar. Kaos Kutang terbentuk awalnya dari ngumpul bareng dan persahabatan yang sangat kuat di antara para personilnya. Kemudian mendapat ide untuk membentuk sebuah band. Sejak awal berdiri, Kaos Kutang berformat berempat sekaligus memilih punk rock sebagai genre yang diyakininya. Selain konsisten tampil di berbagai konser di kota Samarinda sendiri, Kaos Kutang juga sempat menjajal beberapa pertunjukan di kota-kota besar di Pulau Jawa. Hingga hari ini, Kaos Kutang telah menerbitkan 3 album studio. Setelah Kaos Kutang terbentuk, kemudian mereka mendirikan sebuah komunitas di daerah Jalan Gatot Subroto atau lebih dikenal dengan Kakak Tua, bernama komunitas Plastic Toys, yang akhirnya melahirkan band-band punk sejenis mulai dari Shit Burger dan lain-lain. Band bergenre Britpop, PNCL, yang terbentuk di Samarinda pada tahun 2004 silam, yang dipimpin oleh Ivan ini, semula bernama Pensil, sempat merilis 2 album Extended Player atau EP pada tahun 2006 dan 2011 berjudul Bad Woman dan Kerangka Fikir, dan single terbaru mereka yang rilis 2001 ini berjudul Berapa Lama. Pop Melayu, warna musik yang dipilih Ami dan kawan-kawan yang tergabung dalam Cerah Band, melahirkan album perdana mereka pada tahun 2019 dengan hits Pacar Mirip Mantan dan Mengagumimu. Saya Helmi, kami Cerah Band. Yang bilang-bilang apa? Sekali lagi, jangan. Saya Isro, owner Stem Record dan Sulung Ekstrim Musik. Aquí te soñamos.
Jadi gimana bang? Wah gila ya, brutal banget bro. Aku belum nanya, nah, jadi gimana? Sandi kan? Sandi siapa? Sandi Sandoro? Sandi Puriti. Apa aja bro, tapi wah banyak, ada kombeng dan lain-lain. Gila, brutal. Ada kombeng, ada belum nangis. Pendapat anda buat band-band yang entah di dalam. Oh gila, brutal banget bro. Brutal, gila abis. Terima kasih Mas Sandi. Thank you, bang. Kita juga jangan lupakan juga ya, dulu di skena metal Kampung Jawa juga ya, itu ya, salah satu penggerak terbesar juga. Kita jangan lupakan kayak di dalamnya kayak zamannya Mbah Agung dan Gorging ya kan, Pebi, nah, belum lagi yang lain lah kayak Beben gitu. Mereka bergeraknya benar-benar bawah tanah gitu, cari pendanaan underground sekali lah. Oke, kalau bicara mengenai musik Samarinda ya, jadi terjadi pergeseran memang ketika di bawah tahun 2010 ke bawah lah ya, itu masih zaman-zaman festival ya. Tapi kemudian di nanjak dari 2000 ke 2010 itu sudah mulai transisi, musisi-musisi itu sudah mulai membuat karya-karyanya sendiri. Kemudian lebih menonjol lagi itu di atas tahun 2010 ke atas. Bisa dibilang pergeseran musik itu udah lebih ke kreativitas ya. Jadi para musisi-musisi itu, talent-talent muda itu sudah mulai berani memunculkan karya-karya mereka sendiri. Waktu aku SMP masih ngeband gitu kan, di Lambung, di Studio Papaci, di situ pernah diajarkan rekaman kaset cara ngapain post mail gitu. Lama-kelamaan kulik. Aku dapat definisi grunge itu musik tentang personal. Dari musik personal itu kayak contohnya mungkin ini bukan dari grunge, dari Joy Division. Aku nangkepnya itu kan tentang pribadinya dia, gimana menceritakan itu, dari Nirvana, segala macam, Soundgarden,
menangkap grunge itu musik punk rock yang lebih menyuarakan tentang dirinya lagi terjadi apa, dan juga apa ya musik grunge itu ya, kalau bisa gue bilang tuh punk rock yang lebih kelabu lah. Kenapa mau milih musik grunge? Sebenarnya itu berawal dari tahun 96 sewaktu saya masih SMP. Genre musik grunge khususnya Samarinda, memang banyak, saya akui banyak band-band grunge di Samarinda khususnya seperti Caka, Boda, BH Smile, Nevermind, Silent Scream, Fairy Tail, Angel Cry, apalagi ya pokoknya banyak deh. Ya lagi-lagi eksistensi keberadaan dari kami selaku pelaku musik grunge atau konsisten dalam bermusik itu memang sangat berat dengan kondisi yang bisa dikatakan minoritas. Grunge itu musik yang jujur gitu, dengan usahakan kita punya equipment apapun itu kita bisa jadikan sebuah musik, jadi kita nggak perlu hal-hal proper ini itu, jadi kita mengekspresikan tuh lebih bebas sih genre musik grunge nih. Awalnya aku juga nggak bisa main gitar. Apa ya? Grunge tuh kayak ledakannya tuh pas gitu loh, offside malah. Kayak gimana ya? Kalau ibaratnya ekspresi kita mengekspresikannya tuh dalam bentuk noise pun bisa. Kita nggak ada batasan grunge tuh kayak gini. Dia tuh lebih lebar. Kalau nangkepnya sih. Pada saat itu grunge itu sedang happening ya, seperti Nirvana, kemudian Alice in Chains, Soundgarden, dan Pearl Jam. Karena waktu usia itu, usia remaja itu saya sudah melek musik, jelas musik grunge itu sangat mempengaruhi saya dari sisi bermusik. Jadi skin genre grunge itu sendiri sangat minim. Ya, kadang dari segi penggarapan lagu papaji tersebut, kami terkadang berbeda pendapat. Itu hal yang wajar. Menurut saya itu hal yang biasa dalam sebuah band. Tapi tidak mengesampingkan benang merah, yaitu Seattle Sound yang kita usung. Ya, perbedaan-perbedaan itulah yang menjadi karakteristik masing-masing personil di Papaji. Alhamdulillah masih bisa dikatakan. Di grup itu terus terang aja ya, saya adalah orang yang tidak menggunakan hak pilih, karena saya anggap coba kita bawakan lagunya. Audisinya namanya itu Planet Rocks, itu di Jakarta. Jadi kita nih iseng ngirim dua demo lagu ke Planet Rocks gitu. Ternyata dari satu Indonesia tuh terpilih 5, termasuk Void. Terus tuh ada Dias dari Jogja, baru tuh band Bandung ada 2, Hari Generation sama Lembrain baru dari Jakarta tuh. Apa ya, lupa ini namanya siapa itu. Dari situ terpilih nih. Nah, jadi kita main di Carburator Spring itu, main di Philips kan dari lidi gitu, ada 5 lidi, nanti yang paling pendek itu pertama, yang paling panjang terakhir. Setelah di Philips kita main pertama nih, main udah pengumuman final ya kalah sih ini. Kita kalah, yang menang tuh band dari Jogja, Dias. Kebetulan basisnya orang Samarinda juga itu,
kebetulan lagi kuliah di Jogja, bikin band siap yang influence-nya kayak Deftones gitu lah. Itu besok harinya kita lanjut main di Cilengsi. Itu acara Yala-Yala. Nama acaranya itu satu panggung sama Monkey to Millionaire, sama Riot Cup, sama apa ya, banyak lah pokoknya gitu tuh. Itu sih pengalaman point main di luar pulau. Ya bisa dilihat dengan karya-karya Popaci sendiri, seperti lagu-lagunya, liriknya jujur sangat tajam, lugas, dan tegas dalam mengkritisi apa yang terjadi di sekitar kita semua. Kepedulian sosial ya kita hanya bisa apa? Kita hanya bisa menuangkan di sebuah lagu, mencurahkan di sebuah lirik. Tidak bisa apa-apa karena kita tidak bisa memegang kebijakan. Maka dari itu saya bergabung di Popaci ingin mencurahkan segala unek-unek apa yang saya lihat. Dan sebagai wadah untuk membuang semua pemuakan-pemuakan yang ada di kepala, di dada saya, yang harusnya saya anggap tidak begini ya, peraturan yang kita hidup di negara ini dengan rules yang ada. Saat saya membentuk band Popaci di tahun 99, Popaci sendiri sudah saya dan kawan-kawan saya akan membawakan lagu-lagu sendiri. Waktu itu kami sepakat untuk merekam karya-karya kami. Hanya untuk investor bajingan, kau korbankan satwa liar, kau rusak tempat tinggalnya. Kembalikan bonekku. Tikus-tikus kotor berpakaian jasen dasi. Lagu kami itu kebanyakan bercerita tentang isu-isu alam, lingkungan, sosial, politik. Seperti lagu kami Politikus Busuk, kemudian Borneoku. Borneoku ini bercerita tentang pembunuhan orang hutan. Kemudian ilegal logging, di mana hutan Kalimantan ini tiap tahunnya itu terus berkurang. Menurut penelitian yang saya pernah baca, semenit itu hilang 4 kali lapangan bola. Luar biasa banget kan? Ya, kita sebagai anak Kalimantan, khususnya Kota Samarinda, kita wajib menyuarakan isu tersebut, walaupun hanya lewat musik. Abisal itu terbentuk di awal tahun 97. Mereka waktu itu masih ingin musik-musik greencore lah ya, kayak Terrorizer, Palm Dead gitu kan. Terus kayak yang saya tahu aja ya, kalau yang di era dulu personal yang lama, Yunan sih lebih suka ke Monstrosity, US Death Metal gitu. Nah, di saat 2012, kala itu ada personel sudah gabung, Malik, Alek, saya, Yahya, itu Haji Hendra gitu. Di tahun 2012 saya mulai gabung sama Abisal. Waktu itu Alex sebagai gitar sama Malik itu ngubungin saya.
karena vokalisnya waktu itu lagi kerja, kalau nggak salah kerja di luar kota, dinas di luar kota, terus sampai sekarang. Dan untuk sekarang sih Abisal sementara masih nggak ada ini ya, nggak ada ikut event dari 2012 itu terakhir itu ikut event. Jadi bisa dibilang hiatus ya. Ya masih bisa dibilang masih apa ya, kalau beruang hibernasi. Hibernasi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andrita, gitaris band Jogging, asal Samarinda, Kalimantan Timur. Alhamdulillah, band Jogging salah satu atau satu-satunya band Kalimantan Timur yang masuk dalam major label di bawah naungan Top Record. Dan sekarang lagi pengerjaan running album kedua. Semoga bisa selesai album keduanya. Jorging sudah pernah berpartisipasi mengisi acara Emosonic tahun 2016. Tahun 2013 sampai 2014 menyelesaikan tur album pertama Apokalip Tour di Jawa Bali. Halo, Aidin, adalah drummer dari Marketal Band di Samarinda, nama Jika Hen. Jadi kebetulan kalau Hen sendiri baru bekas ya. Jadi memang kenapa dikasih nama Christian Hen, karena memang sempat dengan personil dari band kita ini sendiri, ya kemudian dari beberapa band yang tadinya eksis. Ini merah sudah kalau, ini merah sudah kalau ya. Memang yang musik saya untuk pertama kali adalah musik metal. Setelah mendengar album Metal Clinic, player itu saya tertarik bermain musik metal, dan sebelumnya seperti Lutura, Kreator, mereka lah yang membangun kesukaan saya atau saya ke metal. Dan di saat masuk ke perguruan tinggi Universitas Negeri di Samarinda, di sana saya banyak bertemu dengan teman-teman yang satu visi. Di sana saya berkembang, dan dari posisi itu saya banyak bertemu dengan teman-teman senior saya yang lebih berpengalaman. Dan akhirnya saya bisa bergabung dengan salah satu band senior yang dulu waktu SMA saya cuma nonton, duduk, dan akhirnya bergabung, yaitu Abisal, salah satu band death metal di Samarinda yang bisa dibilang band tua atau senior. Dan saya bisa bergabung akhirnya ke band mereka, itu adalah suatu kehormatan bagi saya yang dulunya cuma anak bangku SMA. Saat masuk kuliah ketemu bisa join dengan mereka, dan beberapa band yang seangkatan dengan band Abisal itu antara lain seperti Wala Kaji, Black Joker, Sarkase, Epitap, dan banyak lagi yang bisa saya sebut. Awal mula The Traitors itu terbentuk di tahun 2006, tepatnya di bulan Desember. Dulu namanya Tahu Tepet. Di Tahu Tepet ini sebenarnya band iseng, gabungan dari
satu maksudnya di komunitas itu ada Kolesko dan kalau nggak bisa ada Lepat dan lain-lain. Jadi itu kita pengen apa ya, ada semacam festival band gitu, kita mau bikin sesuatu yang beda, bikin band metal yuk. Karena memang basic sendiri teman-teman ya, dari ada beberapa personil yang memang dari metal gitu kan, ada yang fansernya ada Limp Bizkit, Korn, Linkin Park dan sebagainya. Jadi terbentuklah pertama kali kita bikin band itu untuk festival di Universitas Mawarman. Jadi kita mengusung konsep nu metal sebenarnya. Kenapa diberi nama Suddenly? Nah, yang pertama, Suddenly sendiri diambil dari sebuah bahasa Inggris yaitu artinya mendadak atau tiba-tiba. Apa yang namanya Suddenly? Karena saya sering busi-busi di internet yang lagu-lagu ada liriknya Suddenly dan judul-judul Suddenly, semua itu terkenal gitu. Jadi ya itu saja. Mungkin semua mudah-mudahan nama band Suddenly, band kami terkenal seperti lagu-lagu yang ada. Menurut saya, band Suddenly itu lebih cocok jadi boy band daripada band metal. Karena salah satu personelnya lebih mirip Bastian Cowboy Junior. Proses album The Beginning sendiri kurang lebih kita memakan waktu 1 tahun. Dan itu juga banyak menguras tenaga, pikiran, dan banyaklah semua yang kita korbankan untuk album ini sendiri. Hip hop lagi naik-naiknya di Samarinda, di mana ada apa lagu Tupac, kemudian anak-anak lokal Samarinda waktu itu Samarinda breakin, terus kalau ada yang tahu juga Represent Soja itu lagi hits-hitsnya. Saat dimana aku rindu hadirmu, terburuk sepi sesat hati melihat dirimu. Aku damba, aku cinta tapi tiada berbalas. Aku rasakan sepi, jiwa ini menanti. Takkan ku torekan lirik laguku seperti ini. Untuk mengenai scene untuk hip hop sendiri di Samarinda lumayan ramai ya waktu itu. Cuma memang untuk cover dari lagu-lagu luar masih kurang. Mereka lebih bawain ke lagu-lagu lokalnya seperti itu. Jadi untuk scene hip hop sendiri itu sampai sekarang yang masih eksis itu masih ada Samarinda. Kebetulan untuk gigs yang kecil mereka masih tetap bikin, dan untuk apa gigs besar saat ini masih limited kali untuk Samarinda. Jadi kalau kita lihat makin dari tahun ke tahun, saya sendiri tidak masuk di komunitas tersebut meskipun saya sebenarnya pencinta hip hop gitu. Ya kalau kita lihat di tahun 2005 tersebut antara hip hop dan dance itu jadi satu, kemudian ada break dance yang juga DJ itu masih sering dibikin oleh produk-produk rokok, dan saya sendiri dari 2006 sampai 2013 saya join dengan sebuah perusahaan rokok untuk perform di setiap acaranya membawakan lagu-lagu hip hop bersama DJ-DJ di Samarinda. Jadi join di sebuah media, saya mempelajari beberapa scene bahwa memang untuk hip hop agak susah kita kumpulin. Kenapa? Karena mereka masih terkotak dan scene-nya masih, skenanya masih belum terlalu besar ya untuk di Samarinda. Jadi kita butuh lebih improve lagi mungkin untuk bisa lebih ramai di Samarindanya.
Menujara tanpa banjara, 5,000 makna butakan pandangan mereka bicara. Tak sama kenyata, ternyata melata. Tak ada kabisa yang bisa kurasa. Otak lama mengeja, pasang duit untuk telinga. Kenali dogi sama rendahku berdiri. Mainkan kolabo bersisi. Welcome to this trick 0541 ini bahaya. Jangan lupakan namaku. Dogi dogi macam koki koki. Pikir masak-masak kalian cukup nikmati. Bergeril ya aku jalur bawah. Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah. Nikmati tepian kita sama-sama. Hanya di Samarinda bila hujan telah tiba. Sungai dan jalan terkadang tak ada beda. Hanya di Samarinda kita bisa hidup sama rendah. Nikmati tepian kita sama-sama. Jangan pernah beri aku kesempatan. Saat dulu tak mungkin aku dapatkan. Sekarang ku tekankan cepat kau lupakan. Semua perasaan yang sekarang kau idamkan. Karena takkan pernah ada lagi. Semua sudah lama mati. Tepat saat kau tanya. Dan kalau kita lihat di perkembangannya di Samarinda sekarang udah sedikit berkurang ya, dan masih dalam skema yang kecil, bukan gigs-gigs besar, tapi kalau untuk entertain yang mungkin masih tetap ada, itu pun juga bawain lagu orang, karena rata-rata komunitas yang di Samarinda mereka lebih memilih untuk memainkan lagu-lagu sendiri. Bagus sih, dan beberapa juga sudah ada yang bikin video klip mereka sendiri, kemudian punya kalangan tersendiri untuk mereka nikmatin seperti itu. Dari lantarnya ada Bontang, Sangatta, bahkan sampai ke Kalimantan Selatan itu Banjarmasin. Jadi Borneo Hip Hop ini kalau bisa kita bilang berkembang tidak, tapi masih tetap ada. Itu aja, saya sendiri sebagai pelaku hip hop tidak bergabung di komunitasnya, tapi saya masuk sebagai kontributor di sebuah majalah musik. Waktu itu beberapa kali meliput mereka, bermacam aktivitasnya, bahkan kita ajak mereka untuk membuat kompilasi musik pada waktu itu juga. Cuma ya memang sampai saat ini kita masih belum bisa melihat bahwa geliat musik rap atau hip hop itu menjadi suatu yang bisa sama rata dengan musik-musik lainnya. Ya, maju terus lah. Musik sama ini. Itu kami ikut buku festival di Lokzi Labor. Udah dengar masalah itu kan. Ketemu final regional Kaltim. Nah, terus kemudian tahun 2011 kami juga ikut kompetisi sebagai nama tahun tetek itu di LA Indie Fest. Dan itu tembus sampai ke Surabaya bersama band-band Kaltim lainnya gitu ya. Beberapa band Kaltim juga ikut. Nah, sering berjalan, akhirnya selepas dari itu kami mendapat banyak pengalaman dan lain-lain, memutuskan untuk lebih serius. Lebih serius pada waktu akhirnya kita mengganti nama nih dari Tek-Tek ke Detektor. Karena pada saat itu juga kita ada pengurangan personil. Itu ada dua personil yang mengundurkan diri di tahun tetek, lebih fokus ke bandnya gitu. Udah kita bisa bertujuh. Nah, pada saat itu kita 7 orang, kita berubah nama menjadi Detektors. Jadi di Detektors itu kami sudah mulai lebih fokus untuk menciptakan lagu sendiri. Jadi kita sempat rilis album, mini album, tepatnya ada 7 lagu kalau nggak salah. 7 lagu kami rilis album, kemudian berikutnya kita pengen rilis single-single aja sih, nggak yang fisik cuma satu. Selebihnya itu lebih sering merilis single, karena ya emang bikin lagu rilis, bikin lagu rilis, nggak yang apa ya,
fokus ke album fisik. Nah, jadi sempat bikin video klip juga, Save My World bareng sama Ayu featuring. Kemudian terakhir kami merilis Merdeka Tapi Mati, yaitu lagu-lagu terakhir yang kami rilis. Dan sampai sekarang ya memang udah vakum karena kami sama kayak hasil kerja dan berkeluarga. Itu cerita Merdeka Tos. Samarinda yang bernama Novi Umar ini telah dikenal di industri musik Indonesia berkat lagu-lagu ciptaannya yang banyak dinyanyikan oleh penyanyi ternama seperti Astrid, Rini Idol, Cinta Laura, dan Indra Bekti. Dia juga pernah membawa band Samarinda tembus rekaman di Jakarta seperti Mercy dan Ten. Selain itu, Novi Umar telah membuktikan bahwa Samarinda banyak memiliki talenta-talenta musik yang tidak kalah dari kota-kota lain yang ada di Indonesia. Banyak musisi-musisi hebat Indonesia yang juga berasal dari kota Samarinda seperti Ica Jikustik, Ed Sarani, dan Rido Sleng. Rockin Borneo, kece bener. Rockin Borneo, kece bener. Metal berkeluar. Rockin Borneo, kece bener. Rockin Borneo, mata kami Borneo. Halo Borneo, kami El Kras. Kami Biang Kero. Kita dari